Hasil sementara, perempat final, Macau Open 2024, hari Jumat, 27 September. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Ruthanapak Ophtong, Jenica Sudjaiprabharat, dengan skor 21-18 dan 21-10, dalam durasi 35 menit. Di perempat final ganda campuran lainnya, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chan, berhasil mengalahkan pasangan Cina, Cheng Xing, Shang Qi, dengan skor 23-21 dan 21-18, dalam durasi 46 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Dejan Gloria akan melawan pemenang antara Tang Chunman, Teng Suet, atau Hu Pangron, Cheng Suin. Sementara itu, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chan, akan melawan pemenang antara Wong Tin Chi, Lim Chiu Sin, atau Kuo Sin Wa, Chen Fang Hui. Di perempat final tunggal putri, Gao Fang Jie berhasil mengalahkan unggulan pertama, Busanan Ong Bam Rung Phan, dengan skor 20-22, 21-11, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 15 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Gao Fang Jie akan melawan pemenang antara Rico Gunji atau Chiu Pin Chian. Berikut adalah hasil pertandingan perempat final Macau Open 2024 selengkapnya. Di partai ketiga lapangan 1, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Jepang Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Putri KW. Selanjutnya di partai ketujuh, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Ming Che Lu, Tang Kai Wei. Di partai kelima, Alwi Farhan akan melawan pemain Jepang, Ko Takahashi. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Alwi.